tantangannya itu sih kita masih ya jalan sekarang lancar-lancar aja. Cuma ya sekarang pendataan itu agak susah karena untuk pendataan tempat saya itu khususnya untuk nelayan. Banyak RT-nya yang nelayan. Jadi kadang-kadang tuh RT-nya ke laut. Jadi yang bisa didata itu sekarang istrinya, dan istrinya sekarang kadang-kadang nggak tahu itu berkas-berkas rumahnya di mana. Apapun itu ya susahnya sekarang. Ada juga beberapa warganya yang nggak ngerti soal piutang, dikiranya kami datang nih untuk menagih hutangnya. Padahal kami cuma menginformasikan kalau ini loh Bu, kami untuk mengasih tahu kalau Ibu ada tunggakan sekian-sekian. Kami untuk membenarkan objeknya Ibu, gimana luasannya, memang benarkah segini, atau alamat rumahnya ada yang berbeda, atau gimana. Atau ada juga yang dipindah ahli wariskan. Jadi yang dari subjek A ke subjek B. Kadang-kadang itu aja sih masalahnya. Jadi kalau ketika menemui kondisi seperti itu, terus bagaimana ya, untuk tindak lanjutnya? Iya. Kan kami sosialisasi itu per RT ya Mas. Jadi kami RT duluan di sosialisasi, nanti RT yang turun ke lapangan terlebih dahulu. Misalkan ada wajib pajak yang tidak mengerti, atau ini ada marah-marah kayak gitu, misalkan lo gara-gara piutang atau salah data, itu kami langsung turun tangan sendiri. Langsung dari pintu ke pintu juga ya? Iya, dari pintu ke pintu juga. Untuk menjelaskan lebih lanjutnya, lebih jelasnya lagi gimana, supaya tidak ada kesalahpahaman lagi aja.